kita mengenakan pakaian dari daerah, batik, tenun dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat beragam. Ya, terdiri banyak suku bangsa dan bahasa. Jadi kita semua menunjukkan keindahan itu dan harus menghargai keragaman itu, harus kita kelola sebagai sebuah kekuatan itu pada ini. Jelas semangat ya dan terharu karena ini rasa cinta kita kepada NKRI menjadi semakin dalam. Luar biasa. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-74. BPS semoga manfaat untuk Indonesia. Ingin sekali menggunakan pakaian adat dari Kalimantan Tengah karena motifnya itu berasal dari lingkungan flora dan fauna yang ada di sekitar kita sendiri. Seru aja tiap tahun ganti-ganti momennya kan pas ada.